lebih kita kena bayar. Ha, tapi YouTube ni, YouTube free. Letak je video berapa besar pun kita punya video tu, size video kita besar mana pun boleh je letak dalam YouTube. So siapa-siapa yang tak ada channel YouTube ni rugilah. Ha, kita tak guna kemudahan yang ada. Contoh-contoh video yang kita ambil, video anak-anak apa semua guna telefon. Dahlah telefon rosak, semua video hilang. Ha, baik kita upload je video tu kat YouTube. Kita boleh buat private, private punya video orang yang tak boleh tengok. Ha, so siapa-siapa lepas ni bolehlah create channel. Nanti saya akan ajar cara nak create channel tu, nak upload video. Lepas tu pula learn ni, YouTube ni dia boleh buat duit pula. Ha, dalam masa yang sama kita nak simpan file kita dalam tu, nak simpan video. Dalam masa yang sama kita dapat duit. Ha, siapa tak nak? Okay. Next. Okay. Ni tengok video, apa ni, channel ni. Ha, kenal ke tak ni? Sazmi Sazli, Sahmi Sazli, Sugu Pawitra, Alif Irfan. Ni Datuk Alif Syukri. Ha, dia orang ni dah dapat income daripada YouTube ni dah 100 ribu dah. Tapi kita tak nak jadi macam dia. Kita ni kerja-kerja anda. Cuma kita nak, kalau orang kata nak cari duit sampingnya lah. Ha, kita buat waktu lepas office hour ke, buat video masuk. Cik Syukri, ya. Bukan ke nanti YouTube jadi macam YouTuber ni, macam diorang-diorang ni, dia akan ada macam crisis content tu. Dia macam kena fikir juga konten apa, kena fikir juga konten apa. Dia bukan macam tu ke nanti jadi macam tu? Jadi stres pula. Tak apa-apa, nanti kita bagi tahu nanti. Okay, okay. Okay. Okay, nanti kita, saya akan tunjukkan lepas ni channel saya tu. Saya nak review channel tu. Nampak semua screen dah tak? Jelah lah. Jelah. Okay. Okay, kita nak lah ni. Sekarang ni dah berubah dah trend. Dulu semua orang nak jadi artis. Ni. Semua orang jadi. Tapi lo ni jadi terbalik lho. Artis pun nak jadi YouTuber. Sebab dia ada boleh income dari daripada YouTube. Okay. Macam artis ni dia terkenal dah bila dia buat YouTube tu, ramai review. Tapi macam kita ni, kita tak ada siapa-siapa ni, kita buat je video, kita buat channel. Lepas tu subscriber tu kita fikir kemudian. Sebab subscriber tu dia akan meningkat setiap hari, meningkat. Okay. Ha ni, hak terbaru, Sugu ni, dia ni orang biasa ya, macam kita lah. Orang tak terkenal pun. Tapi bila dia buat channel tu, channel memasak, jadi nama dia tu meletup. Channel dia naik secara mendadak lah. Dia punya subscriber pun naik. Jadi yang kita pun boleh jadi macam dia juga. Ha, kalau kata kita ni tak leh macam dia pun, ratus-ratus ribu, boleh seribu sebulan pun tak bodoh. Sebab kita ni buat apa ni, sambilan lah. Sebab kita ada pendapatan tetap dah kan. Dapat tetap daripada kita ni lah. Cuma hari ni kita nak buat pendapatan sampingnya. So boleh lah lepas ni pakat-pakat buat channel. Okay, kita tengok ni. Kalau tengok ni, ni anggaran bayaran daripada YouTube untuk Sugu. Data ni diambil daripada Social Blade pada 2 Oktober 2019 hari ni. Boleh tengok lah gaji Sugu tu berapa dah. Minimum sebulan dia boleh RM16,000. Maksimum RM252,000 sebulan. YouTube. So kita ni tak apa, kita tak jadi polio pun. Kita boleh sikit pun tak apa. Sebab kita nak cari pengalaman, kita nak income sampingnya juga. Lepas tu kita nak apa ni, video kita tu ada dalam simpanan dia, kita boleh tengok bila-bila kita nak tengok. YouTube sendiri pun dah ada dah channel YouTube. Pasal dah dapat duit juga tu sebab dah masuk iklan dah. Okay. Ni cara nak create channel YouTube. Macam siapa tanya tadi, nak create YouTube. Senang lah. Dia YouTube ni, kalau kita dah ada account Google, sebenarnya kita dah ada account YouTube. Cuma kita tak
aktifkan lagi je. Sebab YouTube dengan Google ni dia sama je, dia syarikat sama je. So kita buka ya YouTube ni, dia ada kat ujung tu dia ada sign in. Kita buka URL YouTube www.youtube.com. Kalau yang telefon tu app tu, buka aja app YouTube tu, kita ambil sign in. Lepas tu masukkan username dan password Google. Tapi kalau boleh lah jangan guna yang UITM punya lah. Guna yang personal punya yang ada kat telefon tu. Yang sign in kat telefon kan. Siapa-siapa pengguna Android tu mesti kena ada account Google kan. Sign in yang tu lah. Lepas kita sign in tu, dia akan keluar macam ni ha. YouTube ni dia akan keluar macam ni. Lepas tu kita klik dekat ikon gambar kita ni, dia ada your channel. Memang kita dah ada dah channel tu. Cuma kita tak aktifkan lagi channel tu je. Senang je nak create apa ni channel YouTube ni. Sebab dia dah apa ni dia tu sebahagian daripada Google juga. Yang bayar kat kita Google lah. Bukan YouTube. YouTube ni dia punya platform je. Google akan bayar kat kita. Kalau channel kita dah monetize nanti, Google akan bayar kat kita. Okay, bila kita klik kat your channel ni, dia akan keluar macam ni lah. Dia akan keluar macam ni, paparan macam ni. Kat sini dia tak ada video lagi lah. Saya try guna saya punya account UITM ni. Dia tak ada video lagi. Tapi dia ada kat sini, upload video. Ni. Dia ada upload video. Bila kita upload je video tu, automatik lah kita akan ada channel lah. Siapa tadi tanya tadi? Cara nak upload video tadi? Macam ni je lah. Kalau kat telefon lagi senang. Telefon tu ambil kat menu dia, upload video. Okay. Bila kita dah upload video dalam channel kita tadi tu, tak dapat duit terus lagi. Kita kena jadi partner dia dulu. Dia panggil YouTube Partner Program. Tapi ada syarat-syarat dia untuk kita lah. Ada syarat-syarat dia lah yang dia tetapkan untuk kita jadi partner dia. Okay. Macam TV lah, stesen TV. Stesen TV ni dia ada iklan masuk kan. Iklan tu orang luar bayar kat TV tu nak suruh dia play masa orang tengok TV tu. Jadi YouTube pun sama juga. YouTube ni dia bukan guna duit dia untuk bayar kat kita tu. Dia guna duit yang orang bayar untuk masukkan iklan. Daripada iklan tu lah dia ambil bayaran daripada syarikat yang nak tayangkan iklan, contohnya KFC ke, dia nak buat iklan dia dekat YouTube, lepas tu dia masukkan iklan dia tu dalam video-video yang ada kat YouTube lah. Jadi dalam video tu ada iklan. So iklan tu KFC bayar untuk nak paparkan iklan dia. Dengan duit tu lah YouTube akan guna untuk bayar pada orang yang buat video ni lah, YouTuber. Bukan duit dia. Kalau pakai duit dia, dia cuma sediakan platform. YouTube ni cuma sediakan platform. Siapa nak letak video, letak. Tapi ada syarat dia untuk dapatkan monetize daripada video tu, dapat duit daripada video tu, dia ada syarat dia. Lepas tu kita kena join lah. Kita kena apply dulu YouTube Partner Program, YPP. Okay. Sebenarnya YouTube Partner Program ni ataupun YPP bermula pada tahun 2007 untuk penduduk US sahaja. Masa tu syarat nak jadi YPP ni senang je. Dia nak 10,000 view je. Kira kalau ada satu video, orang view 100,000 orang view, cukup lah. Boleh monetize lah, dapat duit daripada video tu. Itu tahun 2007 lah. Tapi sekarang ni dia dah ketatkan syarat dia sebab dah
dia dah buka dah YouTube Partner Program ni, YPP ni dia dah buka untuk semua negara. Bukan kalau dulu untuk US saja, sekarang dia dah buka untuk semua. Tapi lepas dia buka tu dia ketatkan syarat dia. Okey. Ni syarat terbaru dia ni. Syarat terbaru dari YouTube ni dikeluarkan pada 16 Januari 2008. Iaitu channel kita ni kena cukup 4,000 jam. 4,000 jam masa tontonan dalam masa 12 bulan terakhir. Dan syarat kedua, 1,000 subscriber. Biasanya 1,000 subscriber tu senanglah nak dapat. Dalam tempoh setahun, confirm dapat. Kalau kita maintain upload video. 1,000 subscriber tu senanglah. Yang susahnya 4,000 jam tu. 4,000 jam tu bukan kata dia kira start daripada kita upload video sampai habis, tak. Dia kira 12 bulan terakhir. Syarat ni lah orang ramai give up. 4,000 jam masa tontonan. Maknanya dia nak orang tengok video kita tu 4,000 jam. Contoh video kita ada 5 minit. Satu video 5 minit. Baru 5 minit. Katakanlah orang view penuh. 5 minit tu penuh. Ya, 1,000 orang view 5 minit. Berapa minit baru? Ni 4,000 jam. Yang ni yang susah sikit. Tapi ramai orang salah faham. Sebab tu orang give up. 4,000 jam ni, dia bukan kira macam lesing tu. Lepas tahun, tahun depan tu dia jadi kosong balik. Tak, dia tak kosong. Dia tak kosong. Dia akan kira 12 bulan terakhir. Maksudnya, kalau 1 Januari 2020 hingga 31 Disember 2021. Sorry. 1 Januari 2021 hingga 31 Disember 2021 setahun. Masih tak cukup 4,000 jam. Dia akan berganjak sehari. Dia akan kira 2 Januari 2021 hingga 1 Januari 2022. Dia berganjak sehari-sehari macam tu. Last-last akan dapat jugalah 4,000 jam ni. Dia bukan macam lesen tu. Dia 4,000 jam setahun. Tahun depan tak cukup jadi kosong. Tak. Dia berganjak sehari-sehari. Ramai orang yang salah faham sebab tu orang cepat give up. Macam saya dalam tempoh 3 bulan dah cukup dah 4,000 jam dengan 1,000 subscriber. Dah dapat monetas dalam masa 3 hingga 4 bulan je. Sebab saya maintain upload video dalam masa seminggu tu dalam 2 ke 3 video macam tu lah. Okay. Lepas kita create channel tu dia akan keluar macam ni. Dia ada dia punya meter macam ni. Kosong subscriber, kosong public watch hour. Kalau kita dah naik dah kita punya subscriber, dia akan bergerak lah meter ni. Bergerak sampailah 1,000. Lepas tu yang ni pun watch hour ni pun dia akan bergerak juga. Okay. Ini bila kita dah cukup. Bila kita dah cukup dah 4,000 jam watch hour dan 1,000 subscriber. Kalau lebih lagi okey lah. Macam ni 4,000 subscriber, 4,600 jam masa tontonan. Dah cukup dia akan keluar button ni. Macam tadi, kalau masa tak cukup tu, button bawah ni dia keluar notify me when I'm eligible. Bila dah cukup, dia keluar button apply now. Maksudnya kat sini, kita dah boleh apply jadi YPP, YouTube Partner Program. Masa ni lah, rasa teruja tu meningkat lah. Sebelum tu, sebelum dapat cukup syarat dia ni memang nak rasa give up pun ada. Bila dah cukup ni memang rasa best lah. Lepas kita apply kita punya YPP program ni, dia akan keluar 3 step. Okay, step pertama ni dia suruh baca term lah. Dia suruh baca term, kita setuju je, agree je lah semua term-term dia tu. Lepas tu step yang kedua, dia suruh kita sign up for Google AdSense. Google AdSense ni ialah account untuk pembayaran dilakukan. Google AdSense ni account lain pula. Kita kena sign up lah. Kalau sebelum ni ada yang dah buat blog, dia tahulah apa Google AdSense ni. Sebelum ni ramai orang buat blog, dapat duit juga.
sebab iklan masuk kat blog tu. Jadi sekarang ni ramai daripada blogger beralih kepada YouTube. Sebab dia orang ni buat video lagi senang. Lepas tu sekarang ni orang ni suka tengok video dah. Dia tak suka membaca dah. Orang sekarang ni tak suka membaca dah. So blog ni kurang sambutan dah sekarang ni. Orang suka tengok, tengok dengar, tengok dengar. So sekarang ni ramai orang beralih ke YouTube. Okay. Step yang ketiga ni dia nak review. Dia akan review channel kita. Step ni ni lama sikit ni, dalam minggu juga dia ambil masa. Minggu dia ambil masa untuk review channel ni. Dia akan tengok lah semua konten kita tu menepati syarat-syarat dia semualah. Kalau ada konten yang tak menepati syarat dia, dia akan tak bagi kita jadi YPP lah. Okay. Bila ini apakah yang dilakukan oleh YouTube? Masa dia nak review channel kita tu, dia akan tengok main theme, tema kita lah, tema channel kita tu. Yang keduanya, video yang paling banyak viewer. Yang ketiga, video yang terbaru. Yang keempat, video yang paling banyak masa tontonan. Yang kelima, video metadata. Iaitu tajuk video lah, penerangan ke thumbnail ke. Yang tu dia akan tengok. Untuk nak bagi kita jadi YPP lah. Lepas dia review tu, dia dah lulus dah kita jadi YPP. Dalam video kita tu dia akan keluar iklan. Kalau guna telefon ni dia akan nampak bintik-bintik kuning tu. Nampak tak? Ni dia ada bintik-bintik kuning ni. Kat sini iklan lah. Iklan. Bila kita play video tu sampai kat kuning ni, dia akan keluar iklan. Kalau kat video ni, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 iklan. Maknanya dia akan kira lah siapa yang tonton iklan ni, dia akan kira berapa bayaran dia, berapa. Ada setengah iklan tu dia panjang, dia sampai 15 minit, setengah jam pun ada. Kalau orang tu tak skip, banyaklah dapat. Okay. Ini saya tunjuk saya punya income. Channel saya ada shoot channel. Income saya sekarang dalam 600 macam tu je lah. Sebab hari tu saya ada masalah channel ni. Dia tak, pin dia hantar daripada Google tu, hantar ke alamat tak sampai. So sekarang dalam 600 lebih lah. 600 lebih. Kita boleh tengok lah dia bagi kita punya ni, tengok graf kita. Okay. Untuk makluman, YouTube sekarang ni bukan macam dululah. Ingat dulu lah masa kita kecil-kecil dulu, YouTube ni sangat bahaya. Ada macam-macam jenis video dalam tu. Tu masa dulu-dulu lah kita, YouTube ni memang UATM sendiri pun dulu dia block YouTube ni. Sebab macam-macam ada dalam tu. Ada unsur-unsur seksual, unsur-unsur bahaya lah, apalah. Tapi sekarang ni dah tak ada dah. So tak perlu risaulah nak bagi anak-anak tengok YouTube. Sebab YouTube dah ada sistem dia. Dia akan detect automatic video-video yang ada unsur-unsur macam ni. Yang ada seksual berbahaya, kebencian, kekerasan, apa ni, bully cyber, spam, scam. Dia akan block. Dia akan ban. Ataupun dia akan terus delete. Tak perlu risau lah pasal video-video macam ni kalau kita nak bagi anak-anak tengok. Sebab sekarang ni YouTube dah berubah dah. Tak sama macam dulu dah. Dulu memang saya sendiri pun nak bagi anak-anak tengok YouTube. Tak payahlah. Ada video-video pelik. Tak ada dah. Sekarang ni dia tak ada dah. Kalau ada pun sikit sangat lah yang terlepas. Lepas tu tak adalah. Dia delete. Okay. Saya nak cerita pasal hub cipta di YouTube. Pertama sekali, paling penting ni, kita tak boleh guna video orang lain. Kita tak boleh guna. Sebab kalau kita guna video orang lain ni, dia akan terus detect tau.
Sebab dia ada dia punya sistem dia, dia panggil content ID. Sistem dia tu bukan manusia yang yang ambil tindakan tu. Komputer. Komputer tu akan detect video tu sama tak dengan video yang kita, dengan video yang ada sebelum ni. Lepas tu macam ada orang upload video, saya ambil video dia, saya upload balik. So dia akan detect sama ada konten yang kita upload tu 100% sama dengan yang asal ataupun 50% ke 70% ke, dia boleh tahu. Kita dah ambil sikit video dia, kita buang, kita tambah video kita. Dia akan detect juga. So kalau kita nak jadi YouTuber ni, jangan sesekali upload video orang lain. Buat video sendiri. Sebab kalau kita upload sekali, dia akan kena satu, dipanggil copyright strike. Ha, sekali kena. Dia tiga kali je. Tiga kali kena, channel kita dah kena ban. Macam satu lagi, content ID claim. Ha, yang ni tak apa. Yang ni tak ada efek untuk channel. Content ID claim ni maksudnya, kita ambil video kita, tapi kita guna lagu orang lain untuk masuk dalam video tu. Ha, jadi, lagu tu kena content ID claim. Ha, yang ni tak apa. Tapi kalau boleh, janganlah. Sebab rugilah. Kita buat video, kita guna video orang, lagu orang lain, nanti dapat duit daripada video tu, dapat kat pemilik lagu tu. Kita tak dapat apa-apa. Dia ada tulis kat, ni, ada tulis ni. Kalau kita kena content ID claim, dia cakap sini tidak ada kesan untuk channel, tapi dia ada ni, dia tak dapat monetize lah. Video cannot be monetized. Yang ni kalau kita guna lagu, memang ramai lah sekarang ni orang buat video, lagu background tu dia letak lagu orang. Lagu tu tak boleh lah guna lagu orang. Kalau dapat royalty pun, dapat bayaran daripada YouTube pun, dapat kat pemilik lagu tu. Kita, kalau kita nak guna lagu juga, kita boleh cari dalam audio library yang YouTube bagi. Lagu tu free je. Sekejap saya sharing sekejap Saya sharing tempat nak cari. Type ya. Audio library. Sorry. Kat mana Google. Audio library YouTube. Yang ni. Kat sini banyak lagu. Pilih je nak lagu apa. Free ya YouTube bagi. Kita sebelum kita download tu, kita boleh dengar dulu lah. Banyak lagu. Type kat Google audio library YouTube. Dia akan keluar ni, kita download je. Nak download tekan ujung ni, download. Jangan guna lagu yang orang lah. Guna lagu yang YouTube bagi. Banyak lagu best-best. Kat sini kita boleh pilih lah kalau kita nak apa ni, reggae. Kita boleh pilih, kita ambil genre. Kita boleh pilih kita nak lagu jenis macam mana, rock. Klik rock, apply. Semua lagu-lagu yang keluar ni semua lagu rock. So kita boleh pilih lah tengok. Kalau kita rasa best, boleh download. Download kat sini. Okay. Settle yang pasal lagu ni. Okay. Lepas tu, lepas kita upload video tu, kita nak, mesti kita nak naikkan kita punya viewer lah di YouTube. Okay. Pertama sekali kita kena
pandai cari kata kunci, tajuk, penjelasan dalam description tu, thumbnail, tag, kategori, satu kata, cut dan end screen, playlist. So jap, saya tunjuk jap. Ni kita, ni saya punya channel ni. Channel saya ni. Ada shoot channel ni. Nanti bolehlah subscribe siapa yang tak subscribe lagi. Saya punya subscriber dah 3.27. Okay. So kalau kita nak manage video kita, kita kena klik dekat kita punya profile ni, ambil YouTube Studio. Mana YouTube Studio? So saya nak tunjuklah saya punya contohlah, contoh saya ambil video yang ni, Kundasang, Kundasang Kelantan ni. Ni. Ni kita punya title. Title kita tu kita kena relate lah dengan video kita tu. Macam saya buat ni, Jalan Mengaji Persis Kundasang Sabah. Maknanya masa tu tengah viral Jalan Mengaji ni. So kita buatlah Jalan Mengaji Persis Kundasang Sabah. Nama tempat tu SHZ Ternak Ladang Tenusu Jalan Mengaji. Lepas tu kita letaklah sikit penerangan kat sini. Atau kalau boleh kita letak kita punya apa ni, location Google ni. Bila orang klik terus buka map, terus boleh pergi. So kalau kita buat benda ni, ramailah orang akan buka video kita, orang akan baca ni. Sebelum dia orang pergi tu, dia ada tengok dulu video. Lepas tu ni tajuk, ni dia punya penjelasan dia. Thumbnail ni pun penting juga. Contoh lah, bila orang buka video, orang type Jeram Mengaji, Jeram Mengaji Kelantan. Tengok dia punya thumbnail dia. Bila thumbnail cantik, orang jadi rasa nak tengok video tu. Macam ni, yang ni video saya. Video saya tempat berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Tempat kelima, maknanya okey lah. Ni video orang lain ni, channel dah, yang dah lama ni. So saya boleh dalam top 10 pun okey lah. Video ni dalam tempat kelima, 2.9K. Ni banyak lagi ni video Jeram Mengaji ni. Kalau kita nak buat channel, buat macam ni je senang. Kita tak perlu fikir, nak buat konten apa pula, nak buat konten apa. Kita pergi mana-mana, kita ambil video. Lepas tu kita upload. Macam siapa cakap tadi, susah nak fikir konten. Sebenarnya kita buat video tu jangan macam berlakon lah. Berlakon memang susah. Kita nak cari area, nak cari konten, kita nak kena cari orang berlakon. Kalau buat konten macam ni tak perlu fikir lah. Pergi keluar jalan-jalan, ada kamera telefon, record je. Record, siap lah tu. Okay. Lepas tu playlist, kita buat satu playlist. Sebab nanti contoh kan, ni playlist. Ini channel saya ni, dia ada playlist. Playlist ni kita boleh asing. Kita boleh asing. Contoh macam saya buat ni, travel vlog. Dalam playlist ni semua ada travel. Semua travel, pergi dabung ni. Ni Sungai Pekal Datu, Denai Sungai Pekal Datu ni, Floating Market kat Tumpak tu. Ni Floating Market kat Kelang Datu, Atas Biji. Semua kita punya travel vlog. So walau channel kita tu bercampur aduk, tapi tak apa. Sebab kita dah ada, kita buat playlist. Playlist ni, ni ada siri John Fit UATM hari tu. Saya ambil hari tu. Dalam ni pun semua video-video yang siri John Fit UATM hari tu. Ada siapa nak tengok balik, boleh tengok di sini lah. Kita buat playlist siap-siap supaya senang apa ni, penonton tu dia nak tengok video tu je. Dia punya, dia suka tengok video travel. So dia ambil je playlist video travel. Macam ni hiking vlog. Saya buat hiking vlog.
Yang ni ada cycling. Ha, ni ni Rufian ni. Rufian nak buat channel pasal kayu basikal ni. Ha, boleh. Dalam ni semua video pasal kayu basikal lah. Playlist. Okay, lagi. Playlist yang paling penting teks. Kategori ni tak penting sangatlah. Saya kata pun tak penting sebab kita buat dalam bahasa Melayu je. Kita punya apa ni audience kita pun kita target orang Malaysia je. Paling tidak pun orang Indonesia. Kita tak target video kita ni orang putih nak tengok. So kita tak boleh buat subtitle lah. Tapi kalau ada yang nak buat video cakap bahasa Kelantan, dialek Kelantan, kena buatlah subtitle. Nak buat subtitle, letak bahasa Melayu lah untuk senang nanti kalau orang bukan Kelantan nak tengok. Lepas tu saya nak cerita pasal tag ni. Tag. Tag ni penting ni. Ni hari ni saya nak ajar, nak bagi tahulah info, nak bagi tahu maklumat cara nak letak tag ni. Yang ni saya cari sendiri ni, bukan siapa-siapa ajarlah. Kita nak letak tag ni. Contoh video jeram mengaji. Apa yang kita nak letak ni? So kita buka kita punya YouTube. Kat YouTube kita. Sekejap eh. Banyak yang ni yang saya dah tarik ni. Banyak lah baik. Macam ni. Kita buka YouTube, kita search pasal video kita tadi lah. Macam saya ni contoh jeram mengaji. So bila kita type, kita type je J-R-E-M, dia akan keluar ni. Yang ni yang saya dah search ni. Dia akan keluar dia punya suggestion. So kita ambil yang ni lah. Kita ambil tag ni, kita ambil jeram mengaji. Jeram mengaji agro resort. Jeram palsu ni bukanlah. Macam tu lah. Jeram mengaji. Ni dia keluar ni sebab audien ni bila dia nak tengok satu video tu, dia bila dia type tu, dia malas tau. Dia malas nak type habis. So dia akan cari yang ada kat sini. Dia akan cari yang ada kat sini. So kita boleh gunakan ni sebagai tag. Jeram mengaji, jeram mengaji agro resort, jeram mengaji pasir putih, jeram mengaji Kelantan, jeram mengaji pasir putih Kelantan, jeram mengaji pasir putih PUTIH, jeram mengaji Kundasang, jeram mengaji location, jeram mengaji lembu pun ada ni, jeram mengaji Selising, jeram mengaji agro resort. Banyak tag kita boleh ambil ni. So kita guna yang ni lah. Type balik dalam ni. Yang ni penting. Sebab bila kita buat tag ni, orang search YouTube ni dia akan cari siapa yang type tag ni. Banyak ramai orang guna tag ni. Macam blog jugalah, blog kena ada tag juga. Nanti senang orang search dia jumpa. Okay. Itu saya nak bagi tahu lagi pasal end card. Card dan end screen. Yang ni pun penting juga. Yang ni kalau kita buka YouTube Studio ni, dia ada dia punya option ni kat sini, kat tepi ni. End screen dan cut. Kalau kita tengok, klik kat sini. Ni saya punya cut ni. Dia akan keluar macam ni, atas ni. Kita suggest video kita yang lain. Dia akan keluar macam ni. Bila orang klik sini, dia akan terus pergi ke video yang kita suggest tu. So kalau ada video kita yang kurang viewer, kita boleh letak kat sini lah, macam iklan lah. Letak kat sini, orang boleh tengok video kita. Orang berminat tengok ikan bekok ni, orang klik, tengok video ni pula. Lepas tu saya letak kat sini pula, train to Dabung. Sini train, ni Kundasang. Ni kak, kita boleh tekan sini ya, add. Kita letak kat mana kita nak, kita add kat. Kita nak letak apa, video, playlist, channel, semua boleh.
Okay. End screen. End screen ni kat ujung. Kat ujung video. Okay. Ni ada end screen ni. Kita klik. Ni kat ujung video. Kita boleh letak video yang kita nak promote tu lah. Dia ada, kita boleh letak 4 video, maksimum 4 video. Macam saya ni letak 3 je, yang ni logo. Bila orang klik video ni, dia akan pergi ke video next lah. So kita tak nak viewer ni bila dia tengok video kita, dia akan cari video lain pula. So dalam video, dalam end screen ni kita boleh letak video dia punya kategori sama dengan video yang orang tengok tu. Maknanya orang akan berminat lah. Mungkin dalam 90% orang akan klik. Sebab orang suka video ni, sebab dia tengok sampai habis kan video ni. Bila dia tengok sampai habis, maknanya dia ni suka video macam ni, video travel. Bila ada keluar end screen macam ni, video macam ni, orang akan klik untuk nak tengok. Okay. Tak adalah. Yang saya kata dah ada ni kategori, kategori ni kat sini lah. Kategori ni kat mana? Oh, tak ada ni. Nanti masa kita upload pun ada. Okay. Okay, next. Tip-tip penyediaan video, peralatan rakaman dan editing. Untuk permulaan ni, tak perlu lagi lah beli-beli yang mahal tu. Cukup guna telefon je lah. Macam Sugu tu, dia pakai telefon je. Upload, sama juga. Dapat duit juga. So, rasanya telefon sekarang ni memang spek dia tinggi lah. Yang murah pun dah tinggi dah. Kita dia punya video tu 1080 dah. Full HD. So tak perlulah fikir nak cari video yang mahal-mahal, tak perlulah. Telefon kita pun dah cukup dah. Sebab telefon apa ni, kualiti audio daripada smartphone kita tu memang yang terbaik dah. Kalau kita beli mic tu saja yang kat luar ni, yang harga biasa ni, yang biasa-biasa ni, dalam 500 lah. Telefon kita tu dah ada okey dah, okey sangat dah dia punya kualiti tu. Jadi tak perlulah cari apa ni mak yang mahal-mahal tu untuk permulaan ni. Lepas nampak channel kita dah makin berkembang, barulah kita fikir balik nak cari mereka jenis yang okey sikit ke macam mana ke. Okey. Untuk editing, editing ni kalau sekarang ni ramai yang pakai phone. So biasanya ramai YouTuber ni dia guna KineMaster. KineMaster ni dia free je, aplikasi dia free je, ada dekat Play Store. Senang je cara nak guna dia. Orang biasa yang baru buka tu memang dah boleh guna dah dia punya app ni. Senang je. Okay. Macam ni. Tip-tip punya video, cara untuk nak pilih niche video. Yang ni macam ada siapa tanya tadi. Nak pilih niche. Apa nak pilih tema lah, nak pilih tema video tu. Ni contoh-contoh tema yang mudah untuk disediakan. Contoh video makanan, memasak makanan. Sebab kita memang, kalau kita tak buat YouTube pun, kita dah memang memasak tiap-tiap hari. So, apa salahnya kita record, kita post dalam YouTube. Kita tak rugi apa-apa pun. Sebab memang hari-hari kita memasak. So, untuk permulaan ni, korang boleh pilih niche macam ni je lah, tema macam ni je lah. Cik Syukri, dia tak ada ke rasa nanti macam tak ada privacy kalau kita jadi YouTuber ni?
Macam ni, dia bila kita masuk dalam tu, kita boleh set video tu private ataupun public. So kalau rasa video tu ada personal, benda-benda personal, kita buat private. Ataupun kita boleh buat unlisted. Unlisted ni orang boleh tengok kalau kita bagi link je. Video tu takkan nampak kalau orang search dalam YouTube, dia takkan nampak video tu. Kecuali kita bagi link kat dia. Bagi link, orang tu klik link boleh tengok. Itu unlisted. Kalau yang private tu, kita je boleh tengok. So, tak dengar, tak dengar. Tak dengar lah. Putus-putus. Ah, oh, tak dengar. Tadi. Betul-betul lah. Boleh. So, contoh lain lagi, permainan dan tag. Maksudnya game lah, game. Ada channel tu dia buat game je. Dia main game, dia record. Lepas tu dia post. Dia main game pula, esok pula dia record, dia post. Banyaklah channel yang macam tu. Tapi kalau kita ni tak logik lah nak buat permainan ni. Kalau anak-anak kita mungkin lah boleh buat channel permainan. Ramai jugalah orang yang suka main game tu akan view. Contoh macam sekarang ni, game paling popular sekarang ni Mobile Legends. So kita boleh buat lah, kita boleh record screen Mobile Legends. Habis game tu kita post dalam YouTube. Tak rugi pun sebab kita memang main pun benda tu setiap hari. Lagi satu tema untuk video kita, fashion dan makeup. Ni orang perempuan ni, dia boleh buat fashion dan makeup. Ni yang nombor empat ni, kesesuaian dan gaya hidup sihat. Yang ni yang untuk Cik Rufian tadi. Boleh ni. Dia boleh buat video dia. Kalau dia tak buat, kalau dia bukan YouTuber pun, dia memang dah tak jumpa cik hari-hari. So tak salah kalau kita record, kita letak dalam YouTube. Record letak dalam YouTube. Kalau nak nak best lagi, bagilah tip-tip apa ke, bagi tip nak kayuh, naik bukit tak 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 tolak. Okey. Lepas tu yang kelima, kemahiran. Kemahiran ni pun kita tak keluar modal pun. Kita nak buat apa-apa kita record, kita post. Sekejap saya tunjuk saya punya video. Saya ada buat ni video. Hari tu rasa macam nak buat awning. So saya buatlah awning. Sambil buat tu, rekod video. Jadi ni memang ramailah orang view. Ni. Sekarang dah 23K view. Video biasa je, rekod dengan telefon je video ni. Biasa je video ni. Saya buat macam tu je. Ikut dengan telefon ya video ni. Ni asal sebelum siap lah. Yang ni kemahiran, video kemahiran. Bukan kata buat awning ni untuk masuk dalam YouTube, tak. Tapi memang nak buat awning, nak buat sendiri. Dalam masa yang sama saya record. Record. Lepas tu, yang ni bahagian satu ni. Bahagian satu ni memang tak ada apa-apa lagi. Daripada kosong. Lepas tu sekarang ni dah bahagian empat dah. Bahagian empat dah siap dah. Ni. Bahagian empat dah masuk pintu roller shutter. Yang ni dah 900 view. Masuk je video-video yang yang kita buat hari-hari tu, kita masuk je video.
Ya, biasa viewer ni dia tak nak tengok tau kalau yang betul-betul tukang buat video. Sebab dia orang tu memang expert dah. Jadi kita nak jadi macam dia tak dapat. Memang tak boleh. Sebab dia dah expert. Macam saya ni tak adalah pandai sangat buat rumah ni. Tapi bila dah boleh buat rumah ni, orang nak tengoklah video tu. Sebab kita bukan tukang. Kita orang panggil apa? DIY. Mr. DIY. Do it yourself. Okay. Lepas tu, tema untuk video lagi, travel. Travel ni senang lah. Kita pergi mana-mana, jalan-jalan mana-mana, record je. Balik upload. Travel lagi senang. Kita tak perlu fikir lah nak buat content apa aku hari ni. Hari ni nak pergi jalan mengaji lah. Buat content jalan mengaji. Senang je. Untuk permulaan YouTuber ni macam tu lah. Kita pilih yang mudah-mudah dulu. Macam makanan, permainan, fashion, kesesuaian kemahiran dan travel. Kalau kita tengok lah, kalau kita tengok apa ni, YouTuber-YouTuber yang dah berjaya macam Alif Syukri. Alif Syukri tu tak lah. Alif Irfan, Alif Irfan. Ya, siapa? Sekejap kita tengok channel Alif Irfan. Alif. Sekejap ya. Alif Irfan. Dulu channel dia dia banyak buat lakonan. So bila dah sampai satu peringkat tu, dia rasa dah macam orang kata apa? Burn out. Burn out ni dah tak ada idea dah. Dia kekeringan area ke macam mana ke, ataupun susah nak buat video-video tu, susah kena cari pelakon, kena bayar apa, kena keluar modal. So daripada video jenis lakonan tu, dia dah beralih ke video vlogging, dia panggil vlogging. Sekarang ni channel dia banyak dah video-video kehidupan seharian dia lah. Tengok dia punya viewer dia. Ni kalau macam ni ni 200 view, 200k view macam ni, 300 atau 100k ni sebulan dapat lah ni dalam 8,000, 10,000 ni sebulan ni. Video dia video apa? Tengok, makan Maggi ketam gergasi. Makan Maggi ketam dapat 456k view. 2 days ago, 2 hari lepas dia upload. Satu video ni je dapat dah dalam 3,000-4,000 ke, macam tu lah. Kita pun boleh jadi macam dia. Cuma kita perlukan masa lah. Macam dia ni dah ada nama. So dia post je video apa pun orang tengok. Macam kita pun boleh jadi macam dia juga. Tak mustahil. Sugu pun daripada orang tak kenal dia jadi orang kenal. Sugu Pavitra. Ini Alif Irfan. Dah jadi jutawan dah. Okay. Yang ni cara mendapatkan viewer yang banyak. Untuk permulaan ni memanglah kita, bila kita post video tu, tengok-tengok tak ramai review. Lepas tu rasa give up, tak nak lah buat video lagi. Memang akan ada rasa macam tu lah. So untuk nak cepat dapat viewer ni, kita post lah dalam media sosial kita, FB ke WhatsApp, boleh buat status untuk orang nak kenal dulu channel kita. Lepas tu dah orang kenal, orang minat dengan video kita, orang akan share. Orang tu akan share dan bila share. Bila dah ramai review, last dapat lah 4,000 jam masa tontonan dengan 1,000 subscriber. Tak daripada tu kita dah dapat monetize video kita lah. Okay, habis lah. Itulah perkongsian dari saya. Saya pun bukan pro juga. Cuma saya ada pengalaman buat YouTube ni. Buat pengalaman ada buat video. So, macam
Tu saya kongsi. Tu je lah yang boleh saya kongsikan. Harap siapa yang tak tahu sebelum ni, tahu dah macam mana cara dia daripada create channel. Lepas tu proses dia macam mana untuk nak monetize channel kita tu, dapat duit daripada channel tu, macam mana cara dia. Saya dah terang dah proses yang saya lalui semua tu. Macam tu je lah. So, ada apa-apa yang nak tanya, bolehlah tanya. Cik Syukri, Ya. agak-agak kan, frankly speaking, sekarang ni pendapatan YouTuber tu sebulan berapa? Dia dia ada, sekejap yang saya buka dia macam ni. Dia ada pengiraan dia lah. Macam ni. Dia kalau viewer kita tu, viewer dalam 17K, weekly, ni daily, daily ni, daily ni maksudnya harian lah. Ni 517K ni, kita dapat minimum 4K USD hingga 63K USD. Ada, saya tak, sekejap saya tengok dalam ni sekejap. Cara nak maknanya dia bayar kita USD eh? So bukan 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 dia dia dia, dia kita di dia bayar yang USD and then kita kok macam mana dia dia payment dia bukan masuk bank kita terus? Yang masuk bank jap buka ni. Dia macam ni. Dia bila kita nak bila kita dah ada duit dalam akaun AdSense kita, Google AdSense tu. Ya analitik ni. Dia akan bayar kita ringgit Malaysia. Cuma dia nak fikiran dia tu dalam USD. Sekejap saya buka Google AdSense. Google AdSense ni macam akaun untuk dia bayar kat kita lah. Sekejap. Ya ni. Ni saya punya Google AdSense. Saya dah ada dalam $93 baki. Hari tu saya punya pin tak sampai lagi. So dia jadi hold dululah pembayaran $93 ni dalam dolar, nanti dia akan convert ke ringgit Malaysia lah. Kita boleh, dia bila kita personal setting ni, kita dah ada dah dalam ni, kita dah apa ni, mana kita punya, nanti kita dah bagi tahu dah kita ni dekat Malaysia, dia akan convert ke ringgit Malaysia lah. Okay, tapi tapi apa pun memang memang menarik lah kan, dan itulah kalau rasa-rasa boring-boring boleh juga kan try juga nanti. Boleh. Siapa pun boleh. Masuk Lah nampak video. Nampak macam interesting, tapi itulah kekuatan untuk apa kita nak buat kita sebagai content tu kan, tidak berapa berani lagilah. Okey. Tak apa. Cik Dia buat aje content masakan ke. Masak ikut upload je. Encik Syukri. Ya. Boleh terangkan berkaitan dengan short video? Short video. Adakah dia membagi kita punya apa ni, charge ke apa ke? Short video ni dia video yang posisi dia menegak, dia macam kita ambil dengan telefon tu posisi menegak bukan melintang tu. Lepas tu video tu kurang daripada 1 minit. Dia video tu dia bagus lah kalau untuk channel baru ni buat short video. Sekejap saya share sekejap. Share screen. Dalam saya punya channel pun ada
short video. Ha, ni kat bawah ni short video. Short video ni bagus kalau untuk channel baru ni, dia bagus untuk buat. Dia video dia macam ni lah. Macam ni. Ha. Tapi dia sesuai lah kita guna handset, handphone lah. Handphone lah. Handphone posisi menegak, jangan melintang tu. Landscape. Kita buat portrait. So video ni bagus lah untuk naikkan viewer dengan subscriber. Tapi dia tak ada income untuk short video kan? Dia hanya untuk viewer, untuk naikkan viewer like kan? Macam tu kan? Kalau orang buka video ni melalui dia, kita punya form page YouTube ni, boleh duit juga. Sebab dia ada iklan kat depan ni. Kalau dia tengok video tu guna, dekat menu short dalam telefon tu memang tak ada lah. Dapat viewer je lah. Kalau dia tengok video dalam ni, dapat duit juga ni. Dia ada iklan kat depan ni. Kat depan video tu ada iklan dia. Okay. Okay, terima kasih. Okay. Lagi yang nak tanya? Sebelah baru. Dia boleh buat review buku boleh. Dia boleh buat review buku. Sekejap saya buka video wife saya review buku. Bagus tu. Cik dia boleh buat. Sekejap saya cari video review buku. Ni. Ni review novel. Ni buat saya buat ni. Review novel bersama Kak K untuk mencinta Dr. Evelyn Rose. Bagus ni kalau cik dia buat ni video ni. Dia edit pakai KineMaster ya. Senang lah. Cik Syukri. Lalu, paling banyak berapa dah Cik Syukri boleh jana pendapatan untuk YouTube channel? Rahsia. Rahsia dia. Share lah sikit nak tahu. Sikit lah sebab hari tu ada masalah. Sebab dia ping dia tak sampai lagi. Dia sebenarnya Google ni dia takut kita ni bukan manusia, robot. Buka channel tu robot. Bila semua komputer control, dia takut benda ni macam dia salah bayar lah. Salah bayar ke benda lain, bukan manusia. Dia suka nak kita ni verify address kita. Address kita ni maksudnya dia hantar surat fizikal guna alamat kita daripada Google ni, dia punya studio ni, dia hantar fizikal address kita, PIN tu kita kena verify. Salah saya PIN tu tak sampai. Pasal sekarang ni dah dapat dalam 30 lebih kot, macam tu je lah. Lepas tu ada baki lagi dalam tu. Tak boleh nak keluar sebab kita tak verify PIN lagi. Tapi tak apalah. Bukan nak cari duit sangat. Asalnya hobi je. Buat video simpan. Dapat duit tu kira bonus lah. Kalau kita tak buat video pun, kita tetap ambil video juga. Nak simpan tempat tu memang banyak sangat video. Nak simpan kat mana? Baik simpan kat YouTube. Okay. Nak buat video je, malu nak tunjuk muka sendiri sebenarnya. Ada okay buat video. Ada negara mana Dia buat video bisu lah. Kalau kita tarik balik di sini, tarik dekat ni video bisu pertama. Dia buat video tu,
video bisu. Mana? Ada. Tak jumpa. Video dia tu tak ada pun keluar suara. Dia buat video dia tu. Gitu lah. Tak ada suara pun. Ramai orang view. Kaya dah dia lah ni. Boleh share slide tu lah. Nanti saya share slide tu. Luar negara ke tengok bisu tu? Luar negara. Dia buat bimbing muka je kan? Dia buat bimbing muka ya, gitu. Nama apa dia tak ingat? Tak. Adalah video bisu tu. Sekejap saya share slide tu. Letak dalam Asfar Badrul, Asfar Badrul. Budak baru ni tu. Oh, budak baru ni. Budak baru ni kan ayah dalam ni. Budak baru ni kan ayah dalam ni. Cik Syukri. Ayah. Boleh tak ajar lagu mana nak buat video privacy dengan atau apa tadi? Unlisted. Sekejap. Saya nak. Mungkin ada orang berminat nak jadikan YouTube sebagai storage dia. Boleh. Okey, masih? Okey. Ni ada saya bagi link ni dekat komen ni untuk slide tadi tu. Sekejap saya tunjuk cara nak set video kita tu jadi private ke unlisted ke. Okay, kita buka kat channel kita tu. Ambil YouTube Studio. Tapi masa kita upload tu pun dia dah bagi kita pilih kita nak buat video tu jenis apa. Ni saya bagi tahu ni, saya tunjuk kat video yang dah ada je lah. Dia ada kat sini ni. Ni visibilities ni kita boleh pilih kita nak private, unlisted, member only. Member only ni kalau yang mula-mula buka channel tak ada lagi. But yang subscriber 1000 ke atas je ada member only. Dia boleh join channel kita. Kita boleh buat video tu untuk members only. Jadi orang nak tengok video tu orang kena join dulu channel kita. Ini public. Public ni semua boleh tengok lah. Kita ada private, unlisted, member only, public. Itulah. So siapa-siapa nak buat storage YouTube ni sebagai storage boleh lah. Buat private ataupun video unlisted kita nak share link dengan kawan-kawan kita je. Boleh buat unlisted. Jangan pun boleh tengok video tu. Kalau ada link boleh tengok. Apa beza private dengan unlisted ni sebenarnya? Private kita je boleh tengok. Kita bagi kita link. Kita maknanya bagi kalau, link kalau kita set private ni maknanya mana link kepada orang pun tak boleh buat adalah. Kita buat pun kita hantar pun orang tu tak boleh tengok. Dia keluar totally untuk private sendirilah. Private sendiri kita je boleh tengok. Akaun kita log in dengan akaun kita boleh tengok. Orang lain boleh tengok. Mana memang private sungguhlah. Private sungguhlah. Unlisted private wala lo. Unlisted ni private wala lo. Okay, bagus juga kalau kita buat storage macam star. Boleh buat storage. Okay, ada lagi tak? Cik Syam? Bakar je tiba juga ni. Cik Syukri. Ya. Kalau kita privacy tu tak ada orang nampak eh? Tak ada. Maksudnya kita seorang? Macam orang yang admin ke apa tu tak nampak eh? Kalau apa ni orang tu tahu password, orang tu boleh tengok lah password akaun kita tu. Kalau macam akaun personal kita YouTube, kita seorang yang dalam tu, kita je lah boleh tengok. Kalau kita ada siapa-siapa editor ke, siapa admin ke, semua boleh tengok lah. Tapi akaun peribadi kita seorang, kita je kan. Tu ada siapa lagi boleh buka? Yelah, tapi kalau macam channel-channel apa panggil ni, YouTube ni kan ada dia punya ketua, kepala dia tu lah. Yang tu lah maksudnya. Macam channel UiTM Kelantan ni kan ramai kan. Dia punya admin. Ya, betul. Jadi
kita set private pun orang admin boleh tengok juga. Begitu. Kau lah baru nak belajar kan nak jadi YouTuber ni, jadi nak lah kau non privacy dulu, lepas dah hebat ni barulah kita nak publish. Ha, boleh. Memang biasa YouTuber ni dia upload dulu dalam 10 video, dia upload dulu 10 video semua dia buat private. Bila sampai satu masa tu dia akan publish satu-satu. Maksudnya bagus hari ni. Oh, tiap hari dia punya video. Padahal dia dah upload banyak dalam, dia upload banyak-banyak dalam YouTube, dia set private. Lepas tu dia publish hari ni satu video, esok satu video, lusa satu video. Maknanya orang tengok, "Woi, dia ni buat content bagus lah tiap hari." Padahal dia buat dulu sebelum dia jadi YouTuber tu, dia dah buat video dalam 10 ke 20 video ke 30 video ke. Dia masuk je. Upload je dalam YouTube. Sampai satu masa tu dia dah keluar satu-satu. Macam tu cepat, memang cepat naik subscriber dengan viewer. Dia buat macam tu. Okay, thank you so much. Cik Sukri nak tanya, Cik Sukri. YouTube ni dia ada limit macam Google ni, berapa apa tu MB yang kita boleh upload dalam tu? Oh, ada, tak ada. Unlimited lah. Unlimited. Kita nak upload yang sekarang ni yang paling besar lah size orang upload 4K. 4K punya resolution video. Oh, memang cun lah video 4K, tapi size dia pun besar sangat. Oh, jadi dia tak ada limit lah. Maksimum 1GB ke apa semua tak ada lah. Tak ada limit. Itu kata sesuai sangat tu YouTube untuk tempat storage. Rugilah kalau kita tak guna. Baik, noted. Okay. Ya, Syam. Ada nak tanya? Ramai ni viewer kita ni, 90 lebih. Hello. Hello. Okay. Sorry. Saya ni dekat apa tu, bangunan perpaduan. Perpaduan apa tu, UiTM. UiTM pula. Bandar Macang. Dekat pusat FBB yang kedua kan. Yang ni pun boleh upload dalam YouTube kan. Boleh. Okay. Alright. Terima kasih Cik Syukri. Tak, saya banyak lagi ni nak kena ni. Cuma saya nak tanya. Saya nak tanya Cik, contohlah kalau macam kita nak gunakan department. Contohnya macam perpustakaan Tengku Anis kan. Bawa apa tu? Cik Muslim selalu buat video kan. Okey, macam mana kita nak generate income untuk department kita? Yalah, kalau kita nak buat video individu ni kadang tu kita malu, segan nak show off kita punya muka kan. Tu kita nak rakam atau nak rekodkan semua program-program department, boleh ke kita nak generate atas nama department? Macam mana dia nak bayar dekat account Google siapa, account Gmail, ataupun kita boleh create Gmail department? Dia ada, dia account dipanggil untuk individual dan organisation, dia ada. Channel YouTube pun ada. Masa kita nak create, kita nak create macam UiTM UiTM buat macam mana tu? Hello. Yang tu bawa Cik Syafiq ke Okay, nak kongsi sikit lah berkenaan dengan YouTube channel UiTM Cabang Kelantan ni. Baru jumpa dia? Asalnya dia tak aktif lah, tapi nak cuba aktif kan, dan sekarang Alhamdulillah kita dapat almost 2.5K subscriber dan kita dapat 4,000 jam tontonan dalam masa 5 bulan tak silap saya. So start daripada situ dah boleh buat next step lah. 3 step tu, step pertama baca term. Dah buat dah? Dah. Oh. Lepas tu dah dapat pin lah. Dah dapat pin eh? Dah dapat pin. So Alhamdulillah sekarang ni tengah menjana ni lah. Cuma untuk tebus duit tu dia memerlukan 100 US. 100 USD. USD. Dia minimum 100 USD baru boleh withdraw. Ya, baru boleh withdraw. Cumanya saya nasihatkan kepada kalau siapa yang nak buat, jangan guna email UiTM. Jangan guna email UiTM. Okay, sebabnya bila kita guna email UiTM, Google akan minta kita verify email tu. Okay, kalau kita nak verify, kita kena minta ke Shah Alam. Oh.
Okay, bila minta dengan Shah Alam, Shah Alam ni susah sikit nak lepaskan email UiTM, jadikan YouTube punya email. Hari tu buat email mana untuk okay. UiTM? UiTM, saya create satu Gmail untuk aktifkan Google AdSense. Oh. Maksudnya, UiTM punya channel pakai UiTM punya nama. Sebab kita dah buat, terpaksa on je. Okay. Lepas tu untuk Google AdSense, untuk terima bayaran, kita buat email baru, Gmail punya email. Stay nama korporat, UiTM Cawang Kelantan, tapi Gmail, barulah boleh aktifkan. Kalau kita nak tunggu permohonan diluluskan Shah Alam tu, susah sikit lah. Kalau nak ikut sebenar Shah Alam, semua video dia nak minta masuk dalam UiTM channel. Oh. Ha, dia nak minta kita semua kampus ni, program-program besar semua masuk UiTM channel. Tapi sometimes memang susah lah nak ikut giliran, kan banyak kampus kan. Jadi yalah, kita buat jugalah untuk kampus kita. Ha, bila dah dapat monetize tu, permohonan untuk diluluskan memang makan masa lah. Oh, itulah. Ha, jadi nasihat saya baik guna akaun Gmail masing-masing, jangan guna akaun UiTM lah. Berkenaan organisasi tu, macam UiTM dapat bayaran nanti, saya akan bagi akaun bendahari UiTM Cawang Kelantan lah. Oh. Ha, macam tu lah. Dia sebenarnya dia boleh buat juga dalam AdSense sendiri, kita boleh set individual dengan organisation. Ya, yeah, betul. Nak tanya macam apa nama tu Cik Syafiq dengan Cik Syukri lah. Saya macam contoh kan, macam kami dimaklumkan, kita orang dapat tips lah macam daripada CMP kan. Kalau nak buat event, contohnya untuk bantu UiTM Kelantan sendiri untuk dapat merit untuk YouTube tu kan. Jadi apa-apa projek, apa-apa yang webinar ataupun apa-apa tu, kalau yang nak membantu merit untuk apa, saya tak tahu, dipanggil untuk pencapaian YouTubing channel lah apapun tu kan. Dia kata buat melalui YouTube channel cawangan ke whatever. Jadi dia menyumbang macam menyumbang subscribers, menyumbang kepada apa nama like itulah. Jadi macam mana tu? Adakah kalau contohlah memanglah yang personal lah, ataupun yang macam more to education, macam saya punya lebih kepada education tu, baik saya buat personal sendiri kan. Tapi kalau macam kita buat webinar kan, webinar adakah yang webinar walaupun di organize oleh program masing-masing, adakah sesuai ke YouTube channel, contohnya macam Kelantan sendiri dah ada YouTube channel, salurkan kat situ ke macam mana? Boleh puan. Itu sekarang ni korporat dan pentadbiran nak menggalakkan semua bahagian masukkan dia punya program ke YouTube channel UiTM Cawang Kelantan. Program taklimat apa sahaja yang sesuai kita masukkan. Supaya kita integrasikan semua penonton dekat situ. Dekat situlah kita boleh tengok, kita boleh besarkan apa subscriber kita, jam tontonan kita. Macam tu lah. Sebaiknya saya nak menggalakkan semua lah. Semua yang yang nak berkongsi boleh guna UiTM Cawangan Kelantan punya YouTube. Sekejap, Cik Syafiq. Saya rasa Puan Amelia tadi dia bagi tahu tu macam ni. Video dia buat tu untuk education, dia nak letak dalam UiTM Cawangan Kelantan. Lepas tu dia nak letak juga dalam akaun personal dia. Macam tu rasa dia tanya tadi. Kau macam mana Puan Amelia? Kalau macam tu macam mana, kalau yang Cik Syafiq cakap tu pun betul juga, tapi bila Cik Syukri letak macam tu pun betul juga, macam mana tu? Macam mana Cik Syafiq? Kalau dah saya tak pasti Cik Syukri. Kalau maksudnya Puan Amy dah letak dekat channel personal, lepas tu masuk juga dekat channel UiTM Cawangan Kelantan. Itu saya tak pasti. Kalau contoh Puan Amy buat itu sebagai copyright, maksudnya tak boleh lah saya dia ikut mana yang main. Tak silap saya, siapa yang paling besar kat situ. Contoh, siapa yang upload dulu? Siapa yang klik YouTube dia punya dulu? Ya. Rasa kalau macam tu boleh. Boleh. Cuma bila sampai dia punya email kat pemilik asal tu, dia jangan ambil tindakan. Biar je. Ya, betul. Ha, dia kira dia bagilah. Ya, bagi kebenaran untuk menggunakan. Kebenaran. Macam kan kita pernah ambil yang UiTM Shah Alam kan, letak dalam YouTube channel Kelantan kan. Boleh kan? Saya tak pernah buat. Asal Encik Arman buat gitu. Dia ambil video tu, dia
apa ni, dia buat live balik dalam channel kita. Ada kan hari tu kan? Oh, yang tu. Ha, boleh. Taklimat, taklimat. Ada, ha, ada. Taklimat ada. Tapi Shah Alam tak claim lah. Ha, sampai tak claim lah. Kena, ha, kena ni lah, kena deal lah. Dia kadang Facebook ni, apa YouTube ni, dia nak detect, dia makan masa. Dan makan masa, sangat makan masa. Contoh, minggu, kita pernah buat online seminggu secara MDS, secara atas talian eh. Waktu tu kita tak tahu lagi pasal copyright apa semua ni. Sehinggalah video kita kena block. Kita dah jalan seminggu dah ni. Hari ke 4 ke 5 barulah video-video ni kena block. Eh, bila tengok balik, copyright. Okay, bila lagu sebabkan kan? Lagu dia, lagu Faizal Tahir, Gemuruh Jiwa, semua tu kan. Waktu tu tak tahu lagi yang akan di block. Jadi, tapi kalau di block sekalipun, disekat sekalipun, kita ada button untuk edit supaya lagu tu disenyap, dimutekan. Saya pun nak bagi tahu juga tadi, lupa. Bila dimutekan, kita boleh monetize balik, boleh menjana duit balik. Macam itulah. Dia kalau video kita, ini bukan, ini ke tambah lagi ni. Gelas ni. Cik Isyam, bukan dia panjang lagi YouTube dia. Dia YouTube ni memang banyak. Banyak sangat. Ini pun kenaling dia dengan nak buat lagi tu, tanya Cik Syafiq, asyik baik buat kelas ni ha. Nah, kenaling lah kita orang ni nak masuk YouTube, takut salah tekan ke viral kata pasal kan. Macam tu. Cuma saya nak share apa saya dapat daripada sampel daripada fakulti. Dekat saya nak share dengan Cik Syafiq jugalah dekat fakulti tu, sebab dia kata fakulti tak dapat claim macam rugi ada beberapa aktiviti yang dilakukan oleh pensyarah melibatkan webinar dan sebagainya, sebab apa ni, dia buat dengan orang lain, jadi orang lain maksudnya dia gunakan apa nama channel lain, tapi dalam UiTM juga, tapi channel orang lain, tapi maksudnya fakulti atau kampus tu tak dapat claim lah, jadi dia tak dapat subscriber ramai, sedangkan program yang dia buat tu ramai subscribers. Jadi rupanya dekat kampus dengan fakulti ni ada merit ni, tak silap saya lah, merit untuk apa nak YouTube ni apa benda tu lah, whatever tu. Jadi itulah saya pun kebetulan ada kat sini, saya korporat pun ada kat sini, saya cadangkan kalau boleh extend bagi peluang macam fakulti, kalau ada program-program yang nak buat yang pakai YouTube channel tu, saya rasa saya promote kepada YouTube channel UiTM lah, kalau yang webinar-webinar lah. Contohlah yang personal tu personal lah, macam tu contoh. Puan Amelia, saya rasa lah pensyarah sekarang ni kan tak ada kelas kan. So boleh gunakan YouTube. Bukan lah tak ada kelas, ada kelas. Bukan tak ada kelas. Gunakan YouTube ni sebagai medium, record, letak dalam YouTube, lepas tu suruh student tengok. Lagi pula, cepat naik subscriber. Lepas ni kita buat special class pula dengan Cik Syukri. Boleh. Kita jemput Swift Special. Ada member saya. Dia cikgu music. Dia cikgu music masa PKP hari tu. Dia nak ajar murid-murid dia ni susah sebab sekolah kan tutup hari tu. Dia buat satu channel, sekejap je. Channel dia dalam masa 2 bulan dapat duit dah. Sekejap saya share dia punya apa ni channel dia. Nama apa eh? Lupa tak. Eddie memang banyak tapi kenaling. Kenaling tu apa? Berdebar eh? Dia buat channel tu dalam masa 2 bulan dapat duit dah. Dia buat channel tu pasal ajar muzik lah. Muzik cara nak guna alat muzik lah. Lepas tu hari tu Amin Hussein. Oh, siapa tu? Kenal juga eh? Amin Hussein. Mana pula ni? Ada dia punya ni. Biasa tengok yang masuk-masuk. Amin Hussein biasa je. Amin Hussein. Eh, ini dah habis ke ni? Saya menyampuk-menyampuk je ni kan? Eh, ya Allah, sorry. Tak apa. Ni. Channel dia ni. Sekarang dah 11,000 dah subscribers. Channel dia baru je, dia upload, dia start aktif channel dia masa PKP hari tu lah.
So, dia nak ajar murid-murid dia tu, dia suruh murid dia tengok channel dia. Video dia, dia bagi link. Bagus ni untuk pensyarah, cikgu. Jadi lepas tu contoh macam dia ni, dia ajar murid tahun berapa ya? Tahun 5 ke berapa. Tahun depan pula murid lain pula tahun 5 dia bagi link ni juga. Sama, dia bagi link sama je. Video tu je dia bagi. Dia cepatlah naik dia punya viewer naik. Tengok viewer dia. Okey, jadi saya rasa sebab AD memang betul lah Cik Amir tu. Memang ramai buat video tapi tak tahu nak upload. Lepas tu berdebarnya satu hal. Lepas tu tak tahu macam tadi Cik Syafiq cakap dia punya do and don'ts. What is the tip and tricks? Yang itu yang kita orang ada masalah sikit lah. So insyaAllah saya, kita orang pun macam lepas ni mungkin kita panjangkan sikit lagi khusus ni untuk khusus. Khusus ini khusus. Cik Syamir, nampak sebab tadi lah macam tadi benda yang ada tapi tak reti, macam saya sendiri lah, saya tak kata orang lain lah, saya sendiri ada video saya buat contoh mengajar tapi tak reti nak masukkan ataupun takut lebih daripada tak reti, tu je. So terima kasih lah untuk program ni yang memang very good lah, tu ramai lah kita Cik Syam tu. Oh ramai ni. Okay, terima kasih kerana jawab soalan. Cik Syam okay, tadi. Cik Syukri nak tanya Cik Syukri. Ya. Masa kita record video tu, tiba-tiba dalam kita punya video tu ada sound lah. Contohlah ada music yang orang kata maybe boleh effect copyright. Is it benda tu dia akan, kita boleh kena ban juga? Dia, kalau dia detect music, lagu orang, dia tak ada effect kat channel. Cumanya video tu tak boleh monetize lah. Oh. Tapi macam Cik Syafiq cakap tadi, kita boleh trim video tu. Kita mute dekat lagu tu je. Kita boleh mute. Oh, lagu tu kira bukan kata lagu yang kita upload, kita edit dalam video kita, tapi tak. Termasuk lagu background. Bukan lagu tu, lagu background kita. Contoh kita tengah buat video ni kan, tiba-tiba ada sound main daripada TV ke. Ya. Dia ada konsep lah. Dia ada masa dia tu, masa contohnya kalau lagu tu 5 minit kita dengar lagu tu dalam masa 1 minit ataupun kurang pada 1 minit dia tak kena copyright. Kalau full lagu tu mungkin kena. Sebab dia kalau kata macam Facebook, kalau walaupun sound tu ada dalam video kita, memang dia terus ni lah, dia terus ban terus lah kalau Facebook lah. Kalau YouTube dia panggil content ID claim. Tapi video tu tak effect kat channel. Dia jangan ambil video orang 100% upload dalam channel kita. Yang tu kena copyright strike 3 kali kena ban channel kita. Okay, baik. Dia kalau kena copyright claim pun kita boleh trim video tu. Kita boleh masuk kat YouTube Studio, kita boleh trim, kita boleh buang video yang kena copyright tu ataupun kita mute. Kalau lagu kita mute, dia jadi sampai situ dia jadi senyap. Sebab bila kita dah upload video kita dalam YouTube, lepas tu viewer dah banyak, contoh dalam 1K, 2K, kita nak delete sayang lah. Kita nak delete sayang, so kita boleh trim je lah video tu. Kalau kita delete, kita re-upload, rugi. Viewer akan jadi kosong balik. Baik, kita trim je video tu. Trim, kita buang, kita boleh cut terus video tu ataupun kita buang, kita bisu, mutekan lagu tu. Macam tu lah. Macam Cik Syafiq tadi, dia video tu dia kena copyright lagu Fajar Tahir ke siapa tadi. Dia boleh mutekan lagu tu. So video tu boleh guna lagi lah. Orang tengok dapat duit lagi juga video tu. Walaupun dah kena copyright strike, copyright claim, dia boleh guna juga video tu untuk jana duit. Kalau boleh jangan kena copyright lah, sebab nak trim ataupun nak mute tu kena pakai line yang kuat. Sehari dia proses benda tu. Tak boleh buat apa kat YouTube kita dah masa sehari. Lama dia trim. Bila kita trim tu dia proses lama juga proses. Sebab tu kalau kita sepatutnya kita upload tu kita buat private dulu. Kita upload tu kita buat private dulu. Kita buat private dulu, lepas tu
dah masuk dalam sistem tu, bila dia check tak ada masalah, baru kita publish public. Macam tu. Memang daripada YouTube sendiri pun dia bagi nasihat macam tu lah untuk YouTuber ni. Dia upload, kita buat private dulu. Lepas tu bila, bukan private, kita buat unlisted. Kita upload, kita buat unlisted. Kalau kita buat private, dia tak check kita punya apa ni, content ID claim tu, dia tak check. Kalau kita unlisted, dia akan check. Kalau kena copyright claim, kita boleh delete lah sebab masa tu tak ada viewer lagi. Buat unlisted dulu sebelum kita publish. Ya, ada lagi tak nak tanya? Hello. Okay, untuk makluman semualah, Puan Amelia dan semua peserta yang lain, ni adalah video asas ataupun kursus asas Cik Syukri kan? Maksudnya asas pengenalan kepada YouTube. Ni dia kalau teknikal lagi, maksudnya kena buat face to face kot. Maksudnya kita kena duduk depan komputer dan kita hands on terus kan. Ini macam pengenalan supaya apa? Kita faham. Rupanya ada platform untuk kita apa, kita gunakan. Supaya platform ni kita boleh gunakan untuk record kita punya department. Cuma yang penting kena tahu do and don't. Contohnya menjaga content tu supaya privacy, kita jangan tunjukkan benda-benda yang sulit, benda-benda yang rahsia kan. Lepas tu kalau yang Cik Syukri sebut tentang apa, listed dulu, at least unlisted, kita boleh review. Kita boleh review unlisted dulu content. Tak adalah mendedahkan apa-apa kelemahan. Kadang-kadang tu tak aurat ke kan. So mungkin kita boleh listed. Kalau buat live lain, yang ni lebih kepada content video kan, untuk kita simpan. Kalau ikutkan dari segi sudut teknikal, panjang lagi Cik Syukri. Saya yang beritahu kat Cik Syukri supaya jangan advance sangat lah. Mungkin kalau advance kena buat hands on. Kalau buat secara online ni agak susah lah kot. Lambat-lambat. Lambat sikit lah. Dia kena face to face lah, macam dalam lab ke. Senang. Dan lagi satu, untuk kita punya apa, namanya dekat tempat lain ataupun dekat negara lain, dia orang dah explore ni kadang-kadang tu. Mungkin macam Puan Izzah tadi dia sebut, dia kata Encik Saiful Bahari kan, nak buat video tapi tak mau tunjuk muka. Saya rasa banyak saja konten yang kita boleh memberi manfaat kepada orang berkenaan benda-benda yang tutorial ataupun konten-konten evergreen yang bermanfaat, yang kita boleh buat tanpa tunjuk muka. Kan Cik Syukri, mungkin Cik Syukri boleh bagi contoh-contoh kan. Dia naik motor pakai helmet tak tunjuk muka pun. Boleh lah macam tu je. Lepas tu kalau rasa apa ni, naling, kata Puan Amelia ni, naling pakai mask. Pakai mask ke. Boleh juga buat konten. So macam pensyarah tu memang sentiasa buat online ya. Online kelas. Mungkin boleh apa tu, rekodkan kelas-kelas tu kan. Itulah saya bagi tahu dah tadi. Record video, lepas tu student tengok, bagi link. Lagi so, yang penting bagi saya sikit, ini sikit je baru ni Cik Isham, sebab buka Google Meet. Sebab tu tak ramai pencara masuk. Kalau buka besar lagi, saya rasa berdegu lagi yang excited juga ni. Sentiasa maksimum ni 100. 100. Okay, lagi satu, mungkin ada tadi saya tak sempat nak sampuk apa tu, yang pasal Puan Amelia sebut, kalaulah kita rekod dekat department, dekat fakulti, kemudian di peringkat UiTM, di peringkat Shah Alam, kalau kita ada satu event, mungkin Cik Syukri, kita boleh guna kamera kita sendiri kan, walaupun event yang sama. Boleh. Dia macam ni, kalau kita ambil guna kamera lain, YouTube tak detect macam tu. Dia tak detect copyright sebab kita guna source yang lain. Kita guna kamera kita. UiTM guna kamera UiTM. Jadi video sama, event sama tapi kamera lain. Yang tu kita boleh upload dalam personal kita lah. Dia tak detect copyright. Copyright apa ni, copyright lain tak detect.
Sebab kita punya video kita ambil sendiri. Betul lah. Macam? Line tak clear. Oh, kau. Okay. Apa tu? Yang penting kena ada minat kan? Ada minat lah. Yang penting minat dan juga apa tu, kita boleh kolaborasi. Maksudnya kalau kita ni ada satu team, UiTM Cawang Kelantan, walaupun kita menjana pendapatan dalam YouTube secara department, banyak department ECA ke, pentadbiran ke, tapi kita boleh buat kolaborasi. Walaupun kita ada personal, kita punya personal YouTube dan juga department, kita boleh kolaborasi content kan? Kata kolaborasi. Cik Syafiq, boleh share tak berapa dah sekarang apa ni pendapatan UiTM punya channel tu? Sekarang ni tak pernah tebus lagi lah sebab tak sampai lagi 100 USD. Tapi cepatlah lah UiTM. Alhamdulillah dengan sokongan-sokongan semua staff kita push sikit. So paling penting subscriber 1000 tu kena cepat. Barulah yang lain cepat. Sebab biasa kalau subscriber dah capai 1000 tu, viewer dia akan tinggi cepat lah sebab subscriber tu yang akan jadi viewer. Okay. Alright. Apa tu, sebenarnya banyak lagi soalan teknikal. Apa tu kalau apa tu, yang teknikal ni kalau Cik Syukri bagi secara online memang agak je lah. Benda teknikal nak buat secara online lainlah kalau program motivasi ke ataupun ceramah-ceramah berkaitan ni kan. So dia agak slow sikit lah sebab benda teknikal kena hands on lagi sedap kan. Cik Syukri duduk dalam lab. Dalam lab fokus dalam 20 orang kan. Hari tu pun kita dah buat ni apa ni editing video tu ada sikit bagi tahu pasal YouTube lah hari tu. Okay, boleh buat. Nak join. Hari tu tak join puan Malia yang buat video tu. Tak sempat. Buat video hari tu ada buat video. Okay, dan saya rasa ramai lagi pensyarah lain yang tak join apa tu program kita pagi ni. Mungkin kita akan ada sesi lain kot. Kan puan Malia kan? Betul. Lepas ni. Mungkin lepas ni Syam. Mungkin lepas ni mungkin kalau kata ramai yang serius nak detail lagi YouTube ni, mungkin boleh lah cari yang expert sikit lah. Saya pun boleh tahu juga. Expert dah tu Cik Syukri pengalaman kan. Sebab kita nak tengok daripada zero kan. Okay. Tapi rasa Cik Syukri. Ya? Apa ni? Saya nak kongsi sikit lah. Pasal yang kita ada last itu berkenaan dengan tajuk e-filing kalau Cik Syam ingat. Oh, 4.4K. Okay, yang e-filing tu, hari tu kita buat serentak live dekat Facebook Pustaka Terkanis dengan Facebook Yatim dengan Kelantan. Tapi dekat hari ni tak ada masalah isu copyright saya rasa. Walaupun yang isu benda tu sama, content tu sama. Dan serentak. Okay, yang ni Cik Syukri faham benda ni. Maksudnya kita rakam pakai YouTube perpustakaan. Tapi kita linkkan dengan Facebook UiTM Cawang Kelantan, kita linkkan dengan YouTube apa tu UiTM Macang, tapi view dia tu lain-lain. Yang dekat UiTM Macang view dia 400 lebih, dekat PTA view dia 4.4K view. Tapi sebab dia hanya link je. Maknanya yang dipancarkan dekat UiTM Cawang Kelantan tu hanya sources daripada PTA. Yang tu rasa tak ada copyright. Melainkan kalau kita upload lain dekat dalam UiTM Cawang Kelantan punya channel, so dia akan jadi sources utama. Dia sources utama, dia bukan link, dia akan detect copyright ya. Yalah. Cik Hairi. Sources utama juga dekat YouTube UiTM Cawang Kelantan tu sebab kita bukan upload. Kita link kan. Maknanya bila kita link kan, dia auto detect bahawa sumber tu adalah daripada PTA. So yang dekat UiTM Cawang Kelantan tu dia apa tu, dia tak detect copyright lah yang tu. Dia still lagi tak ada nak generate income sangat. Yang second sources tu kan Cik Syukri kan? Dia akan generate dekat pusat, dekat PTA rasa. Dia akan detect dekat yang PTA. So view dekat UiTM Cawang Kelantan sikit je. Dia akan terus pergi kalau orang search ke, kalau view yang nak tengok ke, dia akan
terus pergi ke perpustakaan. Oh, link tapi je. Link je. Link masa live. So, link masa live ni tak ada isu kan? Tak ada, tak ada. Jangan re-upload. Kalau kita re-upload pun, kalau channel PTA tu tak ambil tindakan, tak kena, tak apa juga, boleh juga. Dia akan sampai mesej dekat tu, ada orang guna video kita upload. Dia bagi tahulah berapa peratus apa ni, sama, video tu sama berapa peratus match dengan yang asal. Kalau dia tak ambil tindakan, tak apa, senyap macam tu je lah. Okay. Right. Ada soalan lain ke? Kalau soalan teknikal, kena ada kelas khusus lah yang lebih serius. Oh, teknikal. Yang you unlisted tadi tu. Apa, dia lebih kurang private kan? Dia private, cuma orang boleh view video kita tu kalau kita bagi link. Okay, kalau kita bagi link. Kalau orang yang kita bagi link tu dia bagi pula dekat orang lain, boleh tengok? Boleh lah. Asalkan link tu ada. Oh. Jadi unlisted ni untuk orang yang ada link je. Kita bagi kat orang lain, orang tu boleh tengok juga. Mana kalau orang-orang masyarakat, tak jadi private juga lah. Tak jadi private. Itu je tak panggil private, dia panggil unlisted. Private tu baru semua orang tak boleh tengok. Alright. Faham. Okay. Ada lagi ke? Soalan? So kita harap konsen yang Cik Syukri buat hari ni dapat kumpulkan orang yang minat. Sebab benda ni sangat berkait dengan minat lah. Minat. Kalau kita ada alat canggih pun, tapi kalau kurang minat payahlah. Sebab saya pernah jumpa Cik Syukri petang-petang pukul 6 naik motor, jumpa dekat masjid apa tu? Masjid Pakai Meret. Pakai Meret. So dengan minat tu. Konten banjir. Oh, banjir dekat apa tu? Jambatan Tanah Merah kan? Jambatan Tanah Merah tu. So maksudnya masing-masing ada hobi. So kalau kita ada aktiviti ataupun hobi dekat rumah dalam tempoh BDR ni, mungkin sambil-sambil kita boleh buat kerja yang kita buat tu, boleh rekod kan? Kita boleh rekod. Sebab recording ni adalah satu documentation lah. Documentation. Macam filem Firamli lah dulu kan? Filem Firamli ni dia merekodkan kehidupan-kehidupan manusia zaman dulu. Kalau Firamli tak rekodkan kehidupan manusia zaman dulu dalam bentuk filem dia tu, kita pun tak tahu macam mana orang Melayu dulu punya pakaian, kehidupan dan lain-lain. Okay, ada masa lagi 10 minit lagi. Saya rasa mungkin dah habis kot. Cik Syukri ya. Tak ada tanya lah. Kalau ikutkan banyak lagi dari segi yang teknikal tu, tak cerita tentang tajuk. Saya ambil contoh channel YouTube PTA, Cik Hazri mungkin Cik Syukri boleh bagi idea sikit dekat PTA nanti, tajuk-tajuk yang digunakan untuk video. Lepas tu dia punya apa tu, thumbnail dia, tu banyak lagi lah benda-benda yang teknikal kan. So nak kena design poster, thumbnail supaya menarik perhatian orang kan. Itu lebih lagi lah. Banyak lah, saya sembang boleh lah, tapi Cik Syukri lebih expert, mungkin boleh bagi nasihat sikit lah dekat apa tu perpustakaan. Kalaulah perpustakaan apa tu Tengku Anis nak buat live lagi lepas ni video, mungkin boleh gunakan tajuk-tajuk yang lebih kecil kan. Saya tengok macam tajuk Dr. Yusri tu, oh memang apa tu, memberi high impact lah dia punya apa tu kesan dia, 44k view dekat apa tu perpustakaan. Okey, sebenarnya hasrat yang pihak pengurusan UiTM, saya bincang dengan rektor itu adalah untuk kita mencungkir bakat-bakat macam ni lah. Bakat-bakat yang kadang-kadang tu bila kita datang ofis, bukan semata-mata kerjaya, tapi kita boleh sharing benda-benda lain supaya keseimbangan kehidupan dan kerja kita tu balance. Okay, yang kedua, rektor dia sebut anak-anak kita ataupun kita sendiri hanya jadi end user. Kita menonton video orang je. Kan? Cik Syukri lain lah. Dia dah create content untuk orang lain. Dan bila dah create content orang lain, kita dah tak ada minat untuk menonton YouTube je, kan? Kita buka YouTube pun kita tak ada minat untuk scroll-scroll tengok channel orang lain je, kan? Sebab kita dah ada channel kita sendiri.
dan kita fokus kepada konten kita saja. So, Rector punya idea itu adalah macam mana kita ni jadi seorang content creator. Kita pula yang publish video untuk orang lain tonton. Kan? Maksudnya dekat sini, daripada kita sahaja, jadi seorang pengguna sahaja, Kabupaten Kelantan mungkin boleh create konten-konten bermanfaat untuk orang lain. So, bagi peranan Cik Syafiq, Korprat ataupun bahagian pentadbiran UiTM Cabang Kelantan, UiTM Kelantan akan cuba create konten yang ada branding UiTM Kelantan. Contoh, UiTM Kelantan punya brand sekarang ni adalah ilmiah. Apa saja berbentuk program keagamaan, program-program yang webinar, konferen dan lain-lain, UiTM Kelantan akan publish terus menggunakan nama UiTM Cabang Kelantan. So bagi tuan-tuan dan puan-puan ataupun departemen-departemen lain yang nak create content, sama ada nak tumpang channel UiTM Kelantan pun boleh, ataupun nak guna channel departemen masing-masing pun boleh. Mungkin kita boleh buat kolaborasi antara departemen dan juga UiTM Kelantan punya channel sendiri. Kan Cik Syukri kan? Bila dah ada community ni nanti, contoh masing-masing ada channel sendiri. Apa tu? Tengku Nur Azlina, Magna ada channel. Cik Hazri ada channel. Encik Adi Sulung pun ada channel sendiri. Ramai lagi lah staff-staff Kelantan ada channel sendiri yang kita dah biasa, dah familiar. Kita boleh create community di kalangan UiTM Cawangan Kelantan saja. Kan? Cuma nak kena jaganya do and don'ts ataupun etika video tersebut. Janganlah upload video yang tak senonoh ke ataupun video yang semata-mata nak cari perhatian orang kan. Banyak sekarang ni orang buat content video semata-mata nak tarik view kan. So yeah, buatlah konten-konten yang berkaitan dengan menghukum, menghina hukum Islam yang kontroversi. So itulah yang kena jaga nama baik ataupun image UiTM, kita sebagai staff UiTM. So yang tu mungkin Cik Syafiq nantilah boleh boleh sharing. Saya akan minta Cik Syafiq sharing dari segi sudut etika, etika konten ni. Kadang-kadang tu memanglah bila kita dah belajar tentang YouTube ni, kita eager nak buat video. Bila kita dah terlampau nak buat video ni, kita pun kongsikan benda-benda yang tak tak sesuai, menyebabkan image korporat hilang. Lepas tu kita sebagai staff UiTM boleh dikenakan tindakan tak tertib. Kalau kita buat, yelah baru-baru ni viral, boleh bangga mengaku tidak bersolat kan. Semata-mata saya tahu mungkin dia nak tarik perhatian ataupun marketing percuma. So kena jaga etika tu lah. Yang penting zaman sekarang ni adalah zaman teknologi. Kita kena tahu teknologi. Risiko tetap ada, bahaya tetap ada. Kita kena faham dia punya kegunaan dia ataupun ke arah mana kita nak pergi. Kita nak pergi ke arah positif ke ataupun ke arah negatif. Saya ambil contoh penggunaan pisau. Pisau yang dekat rumah tu adalah untuk kebaikan, memotong sayur, memotong buah-buahan, ikan kan. Tapi boleh juga guna pisau tu untuk membunuh orang. So kita kena jagalah benda-benda macam ni. So sangat bermanfaat lah yang Cik Syukri kongsikan pada hari ni. Walaupun ramai yang dah boleh explore sendiri, ramai staff yang boleh apa tu buat video sendiri dan ada channel dah pun. Macam staff KB pun dah ada channel sendiri, staff Infotech lain pun dah ada channel sendiri. Tapi at least Cik Syukri kongsikan pada hari ni adalah asas. Asas-asas yang Cik Syukri apa tu lalui, pengalaman-pengalaman based on try and error. Ada video yang terpaksa kena delete kan Cik Syukri kan. Banyak ada banyak video yang kena delete kan. Kemudian daripada mula-mula saya tengok video yang Cik Syukri upload tu, masa tu malu-malu sendiri kan nak cakap nak pakai abang ke nak pakai saya ke kan. Kadang-kadang tu jadi apa, bahasa KL Lantan kan. KL Lantan. So apa tu, bagi saya jadilah diri sendiri, jalan je. Kalau kita nak create video pun, kita create lah video asalkan tidak melanggar etika, menjaga image kita sebagai orang Melayu, orang Islam. Dan juga kalau tak mau tunjuk video, tak mau ada suara pun boleh. Ada seorang tu orang negro tu kan, dia ada negro kan. Nama apa? Saya tak ingat dah nama dia. Ingat juga lah, dia punya video dia mute je, tak ada suara pun. Dia cuma mute je, dia tak cakap pun. So sampai overseas lah kan. So saya harap perkara ni sangat memberi manfaat kepada kita. Asas ni nanti akan ada advance yang lain, mungkin kita boleh jemput orang yang lebih pakar. Cik Syukri kenal lah ramai-ramai yang lebih pakar kan. Dan student kita sendiri pun ramai. Ada student UiTM Kelantan yang expert.
dalam apa tu, untuk macam mana nak menarik perhatian orang, macam mana nak meningkatkan jumlah pendapatan. Yang penting start. Putus, Yasham, putus. Dah putus lah Yasham. Habis bateri dah. So, kira dah habis dah. Macam dah habis bateri tu. Okay, tu sajalah untuk hari ni perkongsian saya pasal YouTube ni. Nanti mungkin Cik Isham ada lagi lepas ni untuk kursus yang lagi advance kot. Okay, terima kasihlah kerana join perkongsian hari ni. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.